Oke. Enggak, cuma pertanyaan saya nih hanya ada di judul aja yang pertama. Itu Yesus Allah Maha Kuasa atau Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa? Oke, saya jawab ya, Bang. Ya. Oke. Jadi, Bang, Tuhan Yesus itu dialah Allah kami satu-satunya. Ya, Bang. Oke, dialah Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, dan Maha Segalanya, yang bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja. Nah, supaya perlu dipahami, Abangku, makna kata Allah ya di dalam Alkitab kami Kristen berbeda dengan kata Allah di dalam Al-Qur'an, Abang. Ya. Jadi makna kata Allah di dalam Alkitab kami Kristen adalah generic name. Adalah gelar. Bukan proper name, bukan nama. Ya. Gitu dia, Bang. Tetapi sebuah gelar. Ya. Berbeda mungkin dengan di Al-Qur'an, Abang. Nanti kalau saya salah, Abang benarin, ya. Kalau di Al-Qur'an, Abang kan Allah itu adalah nama sesembahan, Abang, ya. Enggak, cuma enggak, coba jelaskan dari awal, Bang. Tadi apakah salah, apa saya salah dengar atau gimana? Tadi kan Tuhan Yesus dibilang bisa menjadi apa saja dan bisa bisa apa? Bisa perbanyak diri maksudnya. Iya, bisa menjadi berapa saja karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, Bang. Berarti itulah Tuhan kami. Oh, berarti Tuhan bukan Tuhan yang apa? Berarti Tuhan itu banyak gitu. Maksudnya bisa bisa memperbaiki diri. Berarti bisa, Tuhan Bang. Yesus itu bukan Esa ya, bukan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, Bang, saya rasa saya pikir tadi Abang agak sedikit pintar ya, cuman nggak apa-apa saya jelaskan ya. Bang, ya, Tuhan kami itu, Bang, satu-satunya, Bang. Satu-satunya. Pahami, Bang, pahami ya. Ini pahami bahasanya, brother. Ya. Iya. Ya. Tuhan kami itu, Bang, satu-satunya. Makanya kredo kami seorang Kristen sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Adonai kami itu Ehad, satu-satunya, Bang. Ya. Bukan dua, bukan tiga. Tetapi Adonai kami ini, Tuhan Yesus kami ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar dan Maha Segalanya. Ya, yang bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu, mungkin standar di agama Abang berbeda. Kalau Tuhan Abang nggak bisa menjadi berapa saja, Bang? Allah Abang. Kalau Allah tetap satu. Yang jelas ya, dia. Tapi bisa beranak, bisa nggak dia jadi beranakan. Jadi seribu, bisa nggak dia, Bang? Bisa nggak dia menjadi seribu? Seribu peran. Bisa nggak? Ya, kalau itu kan yang namanya Allah, Maha Pencipta segalanya, mungkin saja dia bisa, bahkan lebih dari itu. Nah, makanya, Bang, jadi sama saja, brother. Itu yang saya maksud. Bisa menjadi berapa saja, gitu loh, brother. Ya, oke, bisa menjadi apa saja. Nah, kalau saya tanya kepada Abang, Tuhan kami datang ke dunia ini berkenosis dalam mengambil wujud hamba, Bang. Dalam menjadi zohir. Kalau Allah Abang bisa nggak jadi manusia, Bang? Kalau Allah ya bisa. Bisa ya? Yang namanya Allah itu ya pasti bisa. Bisa ya? Keren. Gitu dia maksudnya. Karena Allah yang Abang yakini kan Maha Besar dan Maha Segalanya. Kan gitu kan, Bang? Iya. Iya. Jadi itu dia maksudnya, Bang. Oke? Nah, tapi kalau boleh saya tanya, Bang. Saya agak sedikit ini, Bang. Tapi saya bertanya ya, kalau boleh, kalau enggak Abang jawab juga enggak apa-apa. Enggak, jujur. Ada enggak, Bang, nama kata nama di dalam Al-Qur'an, Abang, bahwa ya Allah menyebut bahwa Allah itu adalah namanya. Ada enggak dalam Qur'an, Abang? Kan Abang mengakui bahwa Allah itu adalah nama sesembahan Abang, betul? Iya. Ada enggak tertulis dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu adalah namanya? Kalau dalam Alkitab kami jelas, Bang. Jadi misalnya dalam Keluaran 3 ayat 15 dan Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yod Hevave. Ya, itulah namaku. Gitu dia, Bang. Ada enggak kalau dalam Al-Qur'an, Abang, kan ada enggak Allah itu berkata bahwa itu adalah namanya atau itu sebuah panggilan saja? Iya, kalau nama Allah dalam Al-Qur'an itu banyak, Bang. Ada Al-Amin, Al-Muhaimin,
Oh, itu mungkin Bang, kan gelar ya Bang. Itu itu mungkin panggilan. panggilan Bang ya. Ah, Iya, panggilan benar. ya. Tapi kalau namanya Bang, nama kan cuma satu Bang. Iya, namanya Nggak tetap boleh Allah. nama banyak. Iya, ada nggak tertulis dalam Quran Abang bahwa Allah itu adalah namanya? Kalau kalau itu saya kurang tahu juga, Bang. Oh, kurang tahu ya. Nggak apa-apa, Bang. Ya. Nanti boleh Abang pelajari sama-sama. Saya tadi cuma mau bertanya saja. Ya, Bang. Ah. Oke, okay, Oke, Bang. Bang. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Masih ada yang tanya? Ya, kita ganti dulu sama yang lain ya. Oke. Terima kasih okay, Abang sudah bertanya. Adonai Yesus Hamas yang memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Scorpio yang cakep dan manis.